السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Para asadidah Alhamdulillah Kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini Dalam keadaan lancar dan kita selalu memohon berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Di antara Keistimewaan Yang terdapat di bulan Ramadan Bahwa Ramadan adalah syahrul ukhuwah Bulan Persaudaraan Yang di dalamnya Memberikan Pelajaran kepada kita Untuk senantiasa Menguatkan Persaudaraan di antara sesama muslim dan juga persaudaraan pada umumnya baik berbasis bangsa dan negara kita ataupun secara lebih luas lagi adalah ukhuwah basyariah, persaudaraan umat manusia sedunia. Nah, sebagai sebuah pengingat ya, tentang nikmat yang terdapat di bulan Ramadan ada sebuah kisah tentang mimpi dari seorang sahabat mulia Tolha bin Ubaidillah bahwa pada satu saat beliau menjadi saksi hidup ada dua orang bersaudara ataupun kawan yang datang dari suku Bali di Saudi sana ke Madinah untuk masuk Islam tidak disebutkan masing-masing namanya, tetapi kalau bisa kita sebut si A dan si B ya. Masing-masing ini bagus dalam aktivitas keislamannya, tetapi kalau di prosentase ataupun dibandingkan antara si A dan si B ini kualitas ataupun kuantitas amal dari si A ini lebih bagus ya. Dan satu saat ada peperangan Si A ini ikut perang dan mati syahid. Bisa pilihlah jarak satu tahun berikutnya, baru si B ini meninggal dunia. Dalam keadaan sakit biasa, bukan berada di medan perang. Akhirnya, saat itu Tolhah terbangun, eh, maksudnya mimpi, ya, ketika... Seusai meninggalnya si B ini, tulhabinu tidur dan bermimpi, yang dalam mimpinya itu seolah-olah melihat taman yang sangat indah, dan ada bangunan yang sangat bagus, yang barangkali itu adalah gambaran surga. Maka dipanggilah untuk masuk ke surga terlebih dahulu, si B yang ditemui di depan bangunan itu. Dan baru beberapa lama sesudahnya, si A dipanggil masuk. Ketika Tulha bin Ubaidillah ingin masuk ditahan dulu, kamu belum waktunya. Tahan dulu ya. Nanti akhirnya terbangunlah Tulha bin Ubaidillah dari mimpinya ini dan beliau merenung. Beliau yang menyaksikan sendiri bagaimana kiprah masing-masing di antara dua sahabat ini, si A yang lebih banyak amalannya dan mati visabilillah Ternyata si P lebih mendahului masuk surga. Maka ditanyakan kepada kawan-kawannya ya, masing-masing tidak ada yang tahu. Akhirnya ditanyakanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah begini-begini apa rahasianya? Bicara oleh beliau wahidul hak. Kamu jangan bingung ya. Sesungguhnya jarak usia antara si A dan si B ini kan satu tahun. Si A lebih meninggal, dulu meninggal lebih dulu, baru setahun berikutnya si B. Nah, pada jarak waktu satu tahun inilah yang kalau tahun Hijriah 360 hari, ya, kalau tahun Masehi 365 itu, pada waktu jarak satu tahun ini banyak amal yang bisa dilakukan oleh si B, dia bisa sholat bisa tilawatul Quran, bisa sodakoh, bisa berfikir. Dan jangan lupa, dia mendapatkan satu kali Ramadan lebih banyak daripada yang didapatkan oleh si A. Jadi inilah rahasia mengapa si B ini amalannya lebih banyak dan akhirnya dia dimasukkan surga lebih dulu. Ya, walaupun dia matinya lagi biasa, ya. apalagi kalau dia kaitannya dengan sholat, ya, dia tinggal di Madinah, kemudian sholat di Masjid Nabawi. Ya, misalnya, kalau satu kali sholat subuh di Masjid Nabawi, maka seperti sholat subuh di luar Masjid Nabawi, seribu kali lipat. Yang kalau kita hitung, seribu kali sholat subuh itu membutuhkan waktu. Kurang lebih 27 tahun, apalagi kalau sholatnya di Masjidil Haram. Misalnya, sholat subuh satu hari di Masjidil Haram sama nilainya dengan 100 ribu kali sholat subuh di luar Masjidil Haram. Yang kalau kita hitung, 100 ribu itu membutuhkan waktu sekitar 273 tahun. Masya Allah ya, luar biasa. Jauh melebihi daripada usia kita. Ya. Sehingga, kalau dikalikan satu tahun, sudah berapa kali sholat. Ini baru ukuran sholat ya, yang ada di tanah haram. Ya. Masya Allah. Sehingga, Alhamdulillah kalau kita sudah diizinkan oleh Ta'ala untuk berangkat ke Tanah Suci dan sholat di sana dan kita pun juga selalu berdoa, mohon supaya diberikan kemudahan untuk berangkat ke Tanah Suci, sholat di sana, beribadah di sana karena keberkahan terlipat gandakannya. Amal-amal kita di antara faktornya adalah karena keberkahan tempat, yang kita lakukan ibadah di situ. Jadi kembali ke cerita ini bahwa satu Ramadan itu sudah membedakan jauh kualitas dibandingkan dengan yang lainnya. Dan kita bersyukur bertemu kembali dengan bulan Ramadan saat yang sama seperti ini, barangkali ada kawan, saudara, famili, andetolan Sahabat yang sudah mendahului kita sekarang sudah di alam kubur, sudah tidak bisa melaksanakan lagi, dan tidak bisa bertemu dengan Ramadan. Inilah ya. yang tetap, ya, ataupun ter selalu harus kita syukuri dan wujud daripada syukur kita itu adalah dengan memperbanyak amal-amal di bulan Ramadan. Nah, kalau kita bandingkan antara... Ibadah ritual dan ibadah sosial di dalam Islam. Ibadah ritual disebut ibadah mahdoh atau ibadah khusus yang kaitannya adalah hadlumina Allah. Sedangkan ibadah sosial adalah ibadah wairu mahdoh atau ibadah umum yang kaitannya hadlumina nas. Islam adalah agama yang memberikan perhatian khusus kepada ibadah-ibadah sosial. Dan masuk dalam kategori ibadah sosial adalah semua ibadah yang bertujuan memberikan manfaat bagi manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Yang kalau dalam bahasa terminologi istilah daripada Ibu Nidaimia adalah ibadah huayru mahtu itu ismun jami'un likulli ma minal aqwal wal af'al wal batinah. Sebuah kata yang mencakup segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Selama Allah ridho dan cinta dengan apa yang kita lakukan itu dan memberikan <tuh> Dampak ya, apalagi memberikan dampak yang positif kepada sesama umat manusia, maka selama itu pula masuk dalam kategori ibadah sosial ini. Di antara contoh ibadah sosial ada contohnya zakat ya, zakat ini di samping ibadah khusus, ia juga sangat kental kaitannya dengan habluminan nasnya ya, sehingga banyak dikaitkan dengan sholat wa wa atu zakah supaya ada keseimbangan di situ wa itu kaitannya hubungan vertikal wa atu zakah itu banyak kaitannya dengan hubungan horizontal juga infak sedekah wakaf korban akikah, hibah wasiat hadiah jihad dan lain-lain nah yang tidak kalah pentingnya catatannya adalah bahwasannya ibadah ritual itu harus berdampak kepada ibadah sosial. Orang bukan disebut baik kalau hanya ibadah mahtonya, ibadah ritual yang dilaksanakan. Dia baru bisa dikatakan baik kalau diimbangi dengan ibadah sosial. Dan ada implikasinya. Bahkan ibadah sosial ini menjadi syarat di antara diterimanya ibadah ritual. Contohnya ini. Ada hadis yang ini derajatnya Hasan. Ada tiga golongan yang sholatnya itu tidak terangkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Salah satu, la tartafi'u sholatuhum usihim shibron. Ada tiga golongan yang sholatnya tidak terangkat, walau hanya sejengkal di atas kepalanya, artinya tidak diterima Allah Taala ya, tidak sampai dilaporkan ke langit sana. Siapa tiga golongan ini? Yang pertama rojulun amma fauman wahum lahu karihun, orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Kalau menjadi imam dalam skala kecil yaitu imam solat. Jadi kalau imam solat tidak disukai oleh kaumnya, ya mungkin bacaannya tidak mujawat, ya, tidak bagus, terutama al-fatihahnya. Ini hati-hati ya. Ini bisa membatalkan solatnya. Kalau al-fatihah daripada imam ini tidak benar. Kalau dilakukan lahan jali atau kesalahan yang fatal yang bisa merubah makna. Misalnya, Alhamdulillahi Alamin tapi diganti Alhamdu. Kalau Alhamdu itu adalah segala puji. Kalau Alhamdu itu kematian. Lillahi Rabbil Alamin Rabbil Alamin pakai Ain adalah Tuhan semesta alam. Kalau Rabbil Alamin pakai Hamzah, maka bisa bermakna orang-orang yang sakit. Jadi kalau menjadi keliru tadi, segala kematian untuk Tuhan orang-orang yang sakit. Nah, jadi jauh sekali maknanya ini. Inilah yang bisa membatalkan sholat tersebut ini dalam skala yang kecil. Ya. Dalam skala yang lebih luas, kita menjadi pemimpin di level manapun. Apakah Pak RT, Pak RW, atau sampai tingkat presiden, atau barangkali di ketakmiran masjid atau mungkin di organisasi apabila tidak disukai oleh orang-orang yang ada di keanggotaannya mungkin karena kediktatorannya karena kedolimannya karena perilakunya, akhlaknya yang buruk kefasikannya, nah hati-hati ya. itu berdampak kepada tertolaknya sholat seseorang. batat wa Seorang istri yang pada saat tidur malam sementara suaminya itu marah kepadanya. Ya, karena istri ini tidak mau melayani suaminya atau mungkin karena ada pertengkaran atau yang lainnya ya. Jadi kaitannya dengan hubungan suami istri lah di sini ya. Kalau berita suami ini kan menjadi wasilah bagi istri masuk surga. Kalau suaminya marah berarti kan tidak rito. Jadi para ulama juga memberikan kias di sini ya. Bukan hanya istri saja yang dituntut untuk melayani suami, suami juga punya kewajiban menafkahi batin kepada istrinya. Jadi kalau suaminya tidak menunaikan kewajiban itu, juga bisa dikiaskan kepada poin kedua ini. Sholatnya tidak terangkat ke langit. Nah, itu kias yang analog yang disampaikan oleh para ulama hadis. Yang ketiga, wa akhwani mutasorimani ada dua orang saudara yang saling mendiamkan, memutuskan hubungan. Satru tidak saling bertegur sapa. Kalau lebih daripada tiga hari ini sudah bahaya. Bisa-bisa ya, masing-masing mendapat laknat Allah. Dan yang paling mengawali duluan itu yang paling bagus ya. Nah coba kita kaitkan antara hadis ini dengan tema pembahasan kita ya. Salat itu hablum minallah. Sementara yang disebutkan tiga hal ini adalah hablum minannas. Jadi apabila kita menginginkan supaya salat ini di samping syarat rukunnya terpenuhi, ikhlas niat dan sesuai dengan petunjuk nabi itu terpenuhi, juga yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama makhluk Allah, sesama manusia. Inilah kaitannya, ya. Contoh karena sholat ini sesuatu yang sangat prinsip, yang sangat pertama awal dihisap. Kalau beres, maka yang lainnya beres. Kita sudah merasa beres-beres saja, -beres nah, ternyata. Ada masalah seperti ini. Nah, contoh yang lainnya yaitu kaitan antara puasa dengan perilaku kepada sesama kita manusia. Ada sebuah hadis ini ini ada catatan dari sebagian ulama yang mengatakan toh bahkan mengatakan palsu ya. Tapi sebenarnya ada banyak pendukungnya dari hadis-hadis yang sahih terkait dengan poin-poin ini yufkir nasoim. Ada lima perkara yang bisa membatalkan. Yang di sini lebih tepat diartikan menghapus pahala orang yang puasa. wudhu dan bahkan bisa membatalkan wudhu. Di sini tidak diartikan. Yang pertama al-gatib yaitu bohong. Yang kedua wal-ghibah. Yaitu menggunjing, berhibah. Hibah itu definisinya adalah menceritakan tentang saudara kita, teman kita yang kalau dia dengar dia nggak suka. Ini juga harus hati-hati ya. Kadang-kadang dalam diskusi, di saat kita bermusyawarah, saat kita bertemu untuk mengevaluasi kawan-kawan kita ataupun murid-murid kita, kadang-kadang berlebihan sehingga sudah menjurus ke arah riba seperti jarah ya kalau di ilmu hadis itu al jarah yaitu e, mengumbar kekurangan kekurangan daripada saudara kita nah hati-hati ya jangan sampai mengarah ke sana harus proporsional tidak ada yang sempurna kita manusia walaupun kita ingin mengkritik ya, ya dengan pada tempatnya Wanamimah, adu domba, provokasi, bisa secara verbal langsung atau kalau kontekstual sekarang ini, contohnya mengadu domba antar ustad, dia seorang youtuber misalnya, mencuplek seorang penceramah ustad yang punya banyak follower, ceramahnya satu jam, tapi dicuplik, dipotong hanya satu menit saja. Ustadz lain juga demikian, dipotong ceramahnya hanya satu menit, terus dikonfrontasi, di ya diadu antara dua pendapat Ustadz ini, sehingga menjadi viral beritanya. Padahal Ustadz masing-masing ini nggak pernah diskusi, nggak pernah ketemu, nggak pernah mensinkronkan ya otomatis ini menjadi adu domba, ya menjadi kontraproduktif dan bahkan menjadi perusak persaudaraan umat hanya untuk mengejar rating subscriber saja untuk barangkali di sana ada juga imbalan-imbalan materi ya itu contoh namimah yang mungkin dilakukan oleh beberapa orang yang barangkali secara label itu aktivis mungkin ya allahu alam nah, itu namimah jadi kipan namimah ini masya Allah ya di era media sosial ya kadang-kadang kita tanpa sadar di grup WA ngomongin sana ngomongin sini ya Wibasana sana ini sini wah ini ya itu tadi ya bahaya terutama di saat Ramadan yang keempat wanadzuru bi syahwatin melihat dengan nafsu ya dengan syahwat dan yang kelima al yamin wal yamin al -qadibah. sumpah yang bohong, sumpah palsu, tidak sesuai dengan fakta untuk ya pesanan orang-orang tertentu ataupun untuk imbalan-imbalan tertentu. Jadi ini masalah puasa hablum tetapi terkait dengan akhlak ya dengan perilaku hablum minannas. Maka ini yang memperkuat yang saya sampaikan di depan kalau ibadah mahdo kita sudah bagus maka harus diimbangi dengan ibadah yang rumah Nah, kalau kita melihat bagaimana membangun masyarakat Madinah pada awal-awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Beliau datang pada komunitas yang majemuk, heterogen, yang plural. Bahkan kaum muslimin ini dikatakan pendatang. Lebih dulu sudah dihuni oleh orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, ada juga Majusi, mungkin juga Sobiin. Itu sudah lebih dulu ada di Madinah. Maka, pertama-tama yang beliau sampaikan kepada masyarakat Madinah adalah bahasa-bahasa persaudaraan, bahasa persatuan. Jadi menghimpun pilar ataupun kekuatan di Madinah tidak bisa sendirian kaum muslimin. Tapi dengan segala kekuatan yang ada di sana. Ayuhannas afsyus salam, wahai manusia, sebarkanlah salam. Salam bisa bermakna kedamaian, tegur sapa, dan juga care ya kepada sesama. Wa'atimu to'am, berikanlah makanan, ini sebagai simbol kepedulian ya. Kemudian wasilul arham yaitu politik silaturahim ya sambunglah tali silaturahim wasallu billaili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah pada saat malam ketika orang-orang tidur Insya Allah kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, keempat pilar ini bisa kita ambil inspirasinya dari nilai-nilai yang ada di Ramadan. Ya. Jadi ada empat madrasah cinta dan ukhuwah di bulan Ramadan ini. Yaitu yang pertama, Ramadan ini adalah sebagai sarana untuk menyebarkan kedamaian, menyebarkan salam kedamaian. Sehingga dalam hal ini, kita diberikan isyarat dalam sebuah hadis untuk bersabar. Wa idza kana yaumu ahadikum kalau kalian sedang berpuasa fala yarfuf. jangan berkata-kata kotor wala yashob. dan jangan pula bertindak bodoh wa insa bahu ahadun au falyakul inni imruun shaim. So kalau ada seorang yang mencela, membuli, mengganggunya, maka jawablah aku sedang puasa. Jadi nggak perlu direspon, nggak perlu diladeni. Ini makna kedamaian. Jadi harus menyebarkan kedamaian dan tidak membuat gaduh konflik di masyarakat. Itulah nilai yang bisa kita ambil dari menyebarkan salam ini. Yang kedua adalah bahwasannya Ramadan ini sebagai sarana kita untuk berbagi dan memaksimalkan kepedulian. Di antara isyarat dalam hadis yang bisa kita ambil inspirasi adalah manfaat rasa iman. Siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, karena lahu mitlu ajrihi, maka dia mendapat pahala seperti orang yang puasa. min ajri so an. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi berbagi. Masya Allah, di bulan Ramadan ini komunitas-komunitas banyak yang memiliki acara untuk membagi takjil di jalan-jalan, di masjid apalagi di mana-mana bisa kita saksikan ada kepedulian ya. Ramadan sebagai madrasah untuk mengasah kepedulian kita dan berbagi kepada sesama kita. Yang ketiga, dari perintah Rasulullah wasilul arham, ini Ramadan sebagai media untuk saling ta'awun di antara kita, sinergi di antara kita. Nah, sebagaimana secara umum dalam hadis disebutkan tentang fadilah silaturahim mansarahu an yubsato lahu fi rizkihi siapa yang suka untuk dilapangkan lapangkan rezekinya wa lahu fi atharihi falyasil rahimahu dan dipanjangkan umurnya hendaklah bersilaturahim di bulan Ramadan ini kaum muslimin Saling bersilaturahim Apalagi nanti pada saat acara mudik Pulang kampung nah Itu Mensinergikan ataupun Menyambung tali kekerabatan Yang sudah lama nggak ketemu Dengan saudara-saudara ya, Dengan momentum Ramadan dan saatnya di Idul Fitri Itulah saat yang bagus Untuk saling bersilaturahim Dan yang keempat adalah Ramadan ini sebagai media untuk meningkatkan kekuatan ruhiyah. Jadi membiasakan sholat malam ini sebagai simbol kekuatan maknawiyah kita. Man kuma ramadana iman dan wahdisa penugfir allahumma mamindam bi siapa yang berpiam di ya ramadan sholat tarawih sholat kia mulai ramadan dengan landasan iman dan pengharapan mencari ridho allah maka diampunilah dosa-dosa yang telah lewat, ya dosa-dosa kecil. Jadi, inilah nilai-nilai ukhuwah persaudaraan kemanusiaan yang ada di dalam bulan Ramadan, yang hendaknya menjadi inspirasi dan semangat bagi kita semuanya untuk menghidupkan Ramadan ini dengan suasana yang ukhuwah. Jadi, Ramadan sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan baik itu kaitannya dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, bahkan ke ukhuwah basyariyah. Ramadan menjadi kesempatan bagi kita untuk membersihkan residu-residu manusiawi, keserakahan, kesombongan, dendam dan lainnya. Ramadan menjadi madrasah bagi kita untuk berupaya maksimal membentuk diri menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa yang di antara cirinya disebutkan surah al imran 134 alladzina orang-orang bertakwa itu yang infak dalam keadaan longgar ataupun sempit wal kadziminal menahan amarah wal afina memaafkan ya. tiga ini abluminana semua ini ciri orang bertakwa baru yang satu Uh, tiga 35-nya waladzina idza fa'alu fahisatan aw dalla ma khusahu zakarallahu fastaghfiru ladunubihim wa may tutub ila Allah wa lam yusirru ala ma fa'aluu wa hum ya'lamun. Inilah momentum yang sangat tepat bagi kita semuanya insyaallah mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan waktu ya, Ramadan ini dengan tuntas dan akhirnya insyaallah mudah-mudahan kita bisa beridul fitri dalam keadaan seperti bayi yang terlahir minal faizin ya kembali ya kembali fitrah kembali kepada kesucian dan sukses itu mudah-mudahan bisa kita dapatkan demikianlah nasihat untuk kita semuanya walaikum Allahumma fikir alaikum walhadi ila sabil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh